Sintra 21 sudah mulai beraksi tentunya di istana Jalan Sintra. Sintra 21 masih mencoba dia menari-nari. Sampar! Iya, sesampainya Sintra 21 masih tembak! Masih sudah sampai ke member-member punggung 2. Inilah nomor member punggung 2. Pemainnya berasal dari Jepang, nampaknya cucu dari kakek legend Kakek Sugiono tentunya, yang terkenal sudah viral di mana-mana. Sintra 21 sudah mulai beraksi semuanya manis sebagai guna tarimu. Nampaknya sang kritik akan segera mengizinkan. Nampaknya sang pelabur kini sudah berkomat kamen. Sumber kumpulah masih mencoba kemana sambar. Hampir pecah bolanya lebar kumpulah. Namun terhimpit di depan. Tembak! Tembakan masih belum. Terjadi serangan ke arah belakang tentunya. Rukus berani satu orang mampukan dia masih menari-nari sudah. Masih belum ada tembakan di belakang. Mampukan dia tabut. Sudah standby di hold yang kedua. Mainnya berasal dari planet Mars tentunya. Namun kali ini sudah berada di planet bumi tentunya. Untuk menjajal kedangguan Mas di garis jadul sebar pukul 3 sudah mulai beraksi dia. Masih menunggu. Sampar! Pecah belanya sebar pukul 3. Namun terhimpit sudah. Terhanyut dalam kemesraan. Terhanyut dalam kemesraan. Apa yang terjadi? Masih belum ada tembak. Tembak! Masih tembak! Luar biasa tembak. Inilah kawan sumber punggung satu kawan. White yang memakai gelang rantai, mungkin gelang kenang-kenangan dari sang doi tentunya sumber punggung satu. Masih mencoba sumber punggung satu, masih luar biasa sebenarnya sumber punggung satu. Mampukah dia bermas? Terjadi serangan ke arah belakang. Dari dah pakaikan kuda tentunya. Hati-hati merah jingga. Jangan sampai lari. Apa yang terjadi? Masih belum ada tembakan. Sudah selamat di hold yang kedua kawan. Sudah diperbal tentunya. Mampukah dia menari atau tidak sakit gigi tentunya sebab kubur 2 masih ditunggu aksinya dia. Masih tentunya sebab kubur 2 sudah menginjakkan kakinya di pentas penamaran sebab kubur 2 menari-nari dia sebab kubur 2 masih mencoba sudah bersemayam dia di atas pentas sebab kubur 2 nampaknya sumbriki masih belum mencinta sebab kubur 2 mencoba dia nampaknya tajam bagaikan sebab kubur 2 sampar. Hampir pecah bolanya lebar pokok dua. Namun tidak ada terobosan tentunya. Berlari ke jangkar belakang. Mampukah lebar pokok dua? Hati-hati merah jiko. Jangan sampai ada lagi. Sudah selamat. Dua orang sebuah tiga. Pemainnya cukup seksi. Bodinya cukup aduhai. Lebar pokok tiga. Menari-nari sidi. Tetapannya tajam bagaikan sehingga sebar pokok tiga masih mencoba dia. Mampukah dibelaskan temannya sebar pokok tiga. Sampar! Hampir pecah bolanya lebar pokok tiga. Namun terjadi terobosan dari belakang. Hati-hati merah jingga. Jangan sampai lalai. Apa yang terjadi? Lepas sudah. Namun masih belum ada tembakan. Dikejar semakin ke belakang. Terhimpit sudah satu orang. Masih belum ada tembakan. Apa yang tembak? Luar biasa tembakan dari merah jingga kawan. Lakukan tembak. Tembak sudah. Hati bolanya tembak. Masih. Nomor punggung 4 kawan, wajahnya sangat imut nampaknya nomor punggung 4. Mampukah dia menari-nari sudah nomor punggung 4 masih ditunggu dia. Nampaknya cuma materi permainan kecil dia. Inilah kawan nampaknya ingin menjajal ketangguhan dari benak jinggo nomor punggung 4. Luar biasa sabarnya nomor punggung 4 mampukah dia berbos. Namun sudah mondok dan sabar dari nomor punggung 5. Inilah kawan nomor punggung 5 dari Mas Megana Jadung. Pemain tertampan 1 RT tentunya nomor punggung 5 ini. Mungkin keturunan Nabi Yusuf alaihissalam nomor punggung 5 masih mencobanya sampar. Luar biasa sabarnya nomor punggung 5. Terjadi serangan ke arah belakang. Hati-hati beda juga. Jangan sampai tembak. Tembakan masih belum. Apa yang terjadi? Nampaknya sudah. Rumah gede nomor punggung 7 kawan. Mampukah dia nomor punggung 7 memenangkan temannya nomor punggung 7 masih mencoba. Luar biasa sebenarnya nomor punggung 7. Namun tidak ada terobosan dari belakang kawan. Kembali bola saja kepada sang pelambung. Sudah terlambat pengiriman bola kiri nomor punggung muda. Namun dia sudah punya pacar gelap nomor punggung 9 ini. Mampukah dia masih mencoba menari dari sudah nampar. Luar biasa sambarannya nomor punggung 9. Namun terjadi serangan ke arah belakang. Satu orang cukup berani dia mampukan dia tembak. Tembakannya begitu manis kawan. Satu serangan nomor punggung 4 kawan.
Inilah nomor punggung 4, nampaknya pemain tertampan dia nomor punggung 4. Mampukah ketampan wajahnya menghipnotis penonton dari nomor punggung 4 masih mencoba dia. Luar biasa samarannya nomor punggung 4, namun terhimpit sudah depan menari dan sudah masih boleh bertembak. Tembakan sudah bisa. 12 yang ada nampaknya nomor punggung 12. Nomor punggung Pamungkas nampaknya nomor punggung 12 mampukah dia. Selamatkah dia jawabnya perdana nomor punggung 12 masih mencoba dia masih. Luar biasa samarannya nomor punggung 12 mampukahnya menari-nari sudah namun. Setelah berterima nomor punggung 1 masih Mas Tekana Jodoh. Inilah kawan nomor punggung 1 Mas Tekana Jodoh. Cikengkut beracun nomor punggung 1 mampukahnya Mas Kata Banyak nomor punggung 1 masih mencoba. Luar biasa samarannya nomor punggung 1 dan tembak namun tidak diperbolehkan kawan karena sudah mengoper bola dari tangan kiri penggiring bola ke tangan kanan sehingga tidak disahkan oleh sang wasit nomor punggung 2 sudah keluar dari sarang burungnya. Inilah kawan nomor punggung 2 memakai gelang tasbih mungkin kena-kenangan dari sang maha guru nomor punggung 2 masih mencoba nomor punggung 2 masih mencoba. Luar biasa samarannya nomor punggung 2 masih namun terjebak di depan menari-nari sudah terhimpit sudah masih belum nampaknya dikena sudah kawan mampukah tembak balasan sudah rumpung 5. Inilah kawan nomor punggung 5 dari Wira Cikgu mampu gajah nomor punggung 5 mampu gajah menari-nari sudah luar biasa nomor punggung 5 terhipit sudah tembakan masih belum apa yang terjadi masih terjadi serangan ke belakang satu cukup berani dia masih belum tembakan di belakang namun sudah bersemayam di gol yang kedua dalam keadaan selamat sudah menginjakkan kakinya di pentas penyambaran Mas Us mampu gajah nampaknya pemain hebat kali ini sudah pemain penampilannya sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan umat nomor punggung 6 masih mencoba luar biasa sebenarnya nomor punggung 6 mampukah dia terjadi serangan dari arah belakang tentunya ambil bolanya lagi Mas Tekana Jodoh mampukah dia menari dari sudut tersebut masih berbuka kemarin tentunya mukul mundur ke arah belakang hati-hati Mas Tekana Jodoh satu orang dua orang tentunya masih mengasuh gol masih lepas sudah namun masih mukul mundur dia lepas sudah tembak. Luar biasa tembakan dari Mas Tekana Jodoh. Pada kawan nomor punggung 7 dari Perak Cikgu kawan. Kawan cukup mengukup palsu nomor punggung 7 masih mencoba dan luar biasa para nomor punggung 7. Paku kaca menari dari sudah namun. Sudah mondok dengan nomor punggung 8. Mira Cikgu. Inilah kawan nomor punggung 1. Kulit sawo matang. Bibir seksi hidung mancung tentunya bagaikan Arjuna super punggung 1 ini masih mencoba super punggung 1 menari dan sambar masih menyambar angin dia mampu ke tembak namun tembakan tidak disahkan ya kawan super punggung dari Mas Tekana Jodoh mampu ke super punggung 4 waktu sudah tinggal 7 menit super punggung 4 luar biasa samarannya sebar punggung 4 namun hebat sudah menari dari sudah ditembak luar biasa ambil bolanya lagi namun terlalu gegap oleh Ginom lagi yang tak oleh mancing Ginom atau itu sunnah rasul ini adalah kawan nomor punggung 2 mampukan nomor punggung 2 masih menari dari nomor punggung 2 luar biasa samarannya nomor punggung 2 namun terhimpit sudah menari dari sudah masih belum tembakan apa yang terjadi tembak luar biasa tembak nomor punggung 5 kawan diikat lehernya dengan kalung emas mungkin kalung pemberian dari sang doi nomor punggung 5 ini action sudah di atas pentas nomor punggung 5 sambar hampir pecah bolanya kawan apa yang terjadi mampu kada benar dan sudah namun namun kawan kawan inilah kawan nomor punggung 6 mampu kada meloskan temannya nomor punggung 6 masih mencoba berdoa kepada sang ilahi nomor punggung 6 menari-nari sudah masih mencoba nomor punggung 6 luar biasa samarannya nomor punggung 6 berlari menyang satu orang ke arah belakang hati-hati untuk Bina Jimbo mampukah dia masuk dapatnya terlambat pengiriman Tekana Jodoh nomor punggung 9 pemain muda tentunya pemain kesayangan dari sang ketua namun begitu hebat namanya nomor punggung 9 hati-hati untuk Bina Jimbo jangan sampai lalai jangan sampai patah hati tentunya Bina Jimbo dikejar ke belakang apa yang terjadi lepas sudah ambil bolanya lagi masuk luar biasa tembak yang di menembak di depan kawan ini kawan nomor punggung 10 dari Mas Tekana Jodoh
Pakukan nomor punggung 10 kali ini pemain cukup beda. Tentu nomor punggung 10 masih mencoba. Luar biasa sambaran di nomor punggung 10, namun tidak ada terobosan karena pelaku nomor punggung 11. Dua belas yang ada di dalam pakukan nomor punggung 11. Pemain pamungkas sepanjang nomor punggung 12 masih mencoba dia. Menari-nari dia masih mencoba, masih menunggu saja bola. Luar biasa. Pakukan yang merobos ke belakang, namun tidak mondok semua pemain jauhnya pernah merenggung. Satu, masih Mas Tegada Cedo. Inilah gol nomor punggung satu dari Mas Tegada Cedo. Wapukannya melangkah temannya, meruskan temannya. Super punggung satu, masih mencoba super punggung satu. Tampar, hampir pecah bola super punggung satu. Jadi serangan ke belakang juara cukup berani. Larinya begitu cepat, nampaknya Wapukannya selamat di hobi yang kedua. Namun kolom masih belum sampai ke hobi kedua, namun sudah mondok di hobi yang kedua. Dalam keadaan selamat nomor punggung 2 Mas Tegada Cedo. Tidak ada nomor punggung 2 perhatian juga dominan dibuat teman tinggal 1 tentunya. Waspadalah tentunya dua sambaran diberikan oleh sang wasit. Super punggung 2 masih mencoba super punggung 2, hampir pecah bolanya, namun bola masih belum keluar tentunya, masih belum muntah dari garis. Inilah sambaran yang terakhir tentunya dari Mas Tegada Cedo. Super punggung 2 mampu di menit-menit akhir tentunya. Mas Tegada Cedo masih belum bisa berikan serba izinkan. Super punggung 2 masih mencoba. Luar biasa sebarnya nomor punggung 2. Dapat terjadi serangan, hati-hati Mina Jenggo. Jangan sampai lalai tentunya. Apa yang terjadi? Masih tunggu, masih belum tembakan tentunya. Bukul mundur satu orang, masih menari-nari sudah. Mengatur formasi sudah. Apa yang terjadi? Masih belum tembakan, cukup sudah Jepang satu orang kawan. Mampu ke Mina Jenggo tentunya mematahkan serangan dari Mas Tegada Cedo. Masih mengatur formasi Mas Tegada Cedo. Sisir sebelah kiri, namun tidak bisa, masih mencoba. Masih sudah masuk, tembak. Luar biasa tembakan Mina Jenggo. Akhir bolanya lagi, masih satu orang terjadi, tembak. Tembakan masih belum. Tampaknya sudah selamat nomor punggung 3 dari Mina Jenggo. Mampukan dia nomor punggung 3. Sanggupkah dia menuju meraih angka kembarnya super punggung 3? Masih menunggu action sudah, acting sudah super semai bonus pentas. Luar biasa sambaran di super punggung 3. Mampukan dia terjadi serangan ke belakang, satu orang cukup berani super punggung 3, namun terpimpin sudah. Mampukan tembak, usahakan dia begitu manis kau. Inilah pemain panjang roh mulai berubah. Ini kaya bobon. Inilah pemain panjang super punggung 4 dari Mas Tegada Cedo. Mampu lah masih belum sampai Mampu saja sebar punggung 4, masih mencoba sebar punggung 4, namun sebar cepat ini sebar punggung 4, namun terkipis sudah cepat tembak. Tembak saja begitu manis, tapi bolanya lagi tembak. Yang soalnya, Jenggo. Inilah pemain panjang punggung 4 dari Mina Jenggo, masih mencoba sebar punggung 4, mampu saja sebar punggung 4. Luar biasa sambaran di sebar punggung 4, mampu saja bermasuk ke belakang. Namun terjadi serangan ke belakang, tentunya masih mencari kesempatan untuk tak hasil tembak. Tembakan masih, apa yang terjadi kawan?